Cara kostumnya itu kita tahannya di atas play, lalu kita pencet kodenya 21 ya. 2 sama 1. Halo guys. Ya, hari ini kita dapat paket kiriman darinya Teranada dari Jawa Barat. Terajana. Ini paketnya Terajana. Ini adalah item simbal pet PCY 95 plus holder. Ini via Tiki ya. Saya pesannya tanggal 18 dan sekarang tanggal 21, 3 hari. Jadi pelayanan pengirimannya salut lah. Salut, keren-keren, mantap. Ya, simbalnya PCY 95 plus holder. Buat RAM DTX saya nih, itu di belakang DTX 452. Ya. Ini kita coba ini hitam. Gimana cara merakitnya, men-settingnya, ya saksikan ya. Ya guys, ini udah dibuka. Ini ada paketnya. Apa ini ya, surat cinta kah? Kwitansi. Oh, di sini ada bukti kwitansi. Ini paketnya ada holder. Ini holder buat pemasangannya di RAM DTX. Ini ada stand. Ini ada dua, ini holder pasang sama ini. Ini ada jack audionya masuk pendek nih. Ini kita cari solusinya biar nggak lantuk. Ada jack, ini ke 25. Ini juga ada. Ini dia padnya, padnya sama ya yang dipakai persis, nggak beda. Ya. Harganya sih kalau di tokonya kemarin ini ya, harganya 930 nih. 930. Ongkos 126, jadi totalnya 1.056.000. Ya udah, langsung kita gimana men-setting pemasangannya, yuk. Ya guys, ini kita pasang dulu keypadnya. Ini ini ya. Inilah cara perakitannya. Yang mau nanya, yang mau komen, boleh komen di bawah. Aduh, ceknya kayaknya beda. Ini beda. Ini jacknya kayak gini kan, audio mono. Ini masangnya dari sini ke sini. Itu ini in kan di pad. Kita masangnya di pad. Ini yang dikasih jack audio handphone. Jadi nggak bisa, ini harus kita remontip atau kita ganti ya. Kita bikin lagi untuk sementara. Kita ganti yang udah ada, saya made in lokal ya. Ini cara pemasangannya, celokannya di sini ya. Ini yuk, ini oke untuk sementara ya, kita pakai jack audio ini aja dulu. Oke, lalu ini kita ke pedal.
dikit. Pedal ada fat in ya, fat in. Ya, fat in kita coba di sini. Ada. Tuh. Kita tes gimana suaranya. Apa yang terjadi akan suaranya ya. Coba. Ini apa? Nah, ya. Ini udah langsung settingan modulnya, udah langsung mau ke crash ya. Udah langsung jadi crash ya. Udah crash. Dan kicknya ini kick masih tetap, nggak ngaruh dia, ini masih tetap bunyi kick ya. Masih kick dia. Ini crash. Kalau kita mau merubah kostum, kita cuma tinggal kostum aja, kita coba kostum ya. Ya, ini kita kostum. Cara kostumnya itu kita tahannya ini di pad data supply, lalu kita pencet kodenya 21 ya. 2 sama 1. 120. Oke. Ini kita coba ini bunyinya ini. Saya pakai yang ini dulu ya. Kita tes yang ini dulu. Ini suara apa ya kayak? Ya kayak EDM gitu kan. Wah. Gak cocok ya guys, kita ganti dulu lah. Nanti kita kostum sesuai dengan lagu ya, lagunya apa kita ganti. Ya, lumayan sukses dengan paketnya yang dikasih ya, tinggal kita ngatur aja sendiri maunya gimana ya. Itulah tutorial penambahan simbal. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, guys.